Di Singapura ni mental kena kuat lah. You kerja Singapura gaji? Memanglah, tu no doubt lah. Memang mental memang koyak. Hari-hari berebut bas. 2K Malaysia awak boleh dapat apa? Awak convert kat Malaysia awak dapat dalam 6K lebih. Saya bekerja sebagai desktop engineer. Sekarang ni sudah 2 tahun lah. Basically sebab nak kerja Singapura kan. Currency rate Malaysia dan Singapura 3 kali ganda. Kerja di Singapura umur 12 tahun. Akad dalam bahagian oil and gas. Masa mula pun fikir, aku SPM je kot. Yang akan datang semua interview is dia orang ada degree dia apa. Tak perlu rasa kita nak dibanding-bandingkan. Singapura ni dia punya bidang F&B ni dia meluas. Memang mental memang koyak. Hari-hari berebut bas, berebut tempat duduk, bergaduh dengan orang, nak cop pasport, berlari kejar bas, itu semua dah normal kita orang punya. Kerja Singapura ni mental kena kuat lah. Bangun pagi at least kena bangun pukul 4-5. Pukul 5 dah mesti dah kena keluar. Estimate dalam 2 jam kita akan sampai. Kadang jam dia teruk. Kita kat sana kita close each other. Kita tak ada rasa oh kau Melayu, kau Cina, kau India, tak ada. Rasa give up tu mula-mula tu ada lah. Sebab kita kerja dekat negara orang kan. Pressure dengan boss, manager semua kan. Tapi setiap bulan kan dia akan rasa puas hati. Dengan gaji yang kita dapat ni, dengan apa yang kita buat, sebenarnya sangat-sangat berbaloi lah. Kalau boleh gerak sendiri, jangan pakai agent. Agent ni kadang-kadang dia akan makan daripada segi kita punya gaji. Kebanyakan budak-budak muda ni bila orang offer kerja Singapura, diorang akan terus, wah duit banyak ni. Terus bila diorang melalui agent, apa yang dijanji tak dapat. Dekat sana sekarang ni, diorang lebih utamakan pada degree holder. Basic dia pun besar jugalah dalam 2K lebih. Orang yang kerja Singapura ni, dia kena target. Kerja 5 tahun, kita nak apa? Contoh kita dapat beli rumah, kenderaan. Okay, bila kena move ke KL, akak terkejar-kejar untuk train, akak terkejar-kejar timing yang macam kelang kabut dah bagi akak. You kerja Singapura gaji, memanglah, tu no doubt lah. Akak rasa better akak Singapura. 2K Malaysia, awak boleh dapat apa? 2K dollar, awak convert kat Malaysia, awak dapat dalam 6K lebih. Tu saya akan terus kerja kat sana. Of course, abang pilih Singapura. Pertama, kerana duit. Kedua, knowledge. Itu je.